Suicidal Tubers. Jika mendengar kata ikan raksasa, mungkin pikiran kalian akan tertuju dengan ikan-ikan yang ada di laut. Ya, memang benar sih kebanyakan ikan dengan ukuran raksasa banyak tinggal di lautan. Namun tahu nggak sih guys, kalau di air tawar juga ada loh ikan yang berukuran raksasa? Hayo, pada kepo nggak? Kalau pada kepo, yuk simak! Maka inilah 10 ikan raksasa air tawar. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys, oke? Giant Snakehead. Ikan snakehead atau biasa disebut ikan gabus toman adalah ikan yang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, kalian bisa menjumpai ikan ini di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Panjang dari ikan ini bisa mencapai 1,3 meter dan berat mencapai 20 kg. Gimana guys, udah pada lihat ikan ini apa belum ya? Giant Carp. Di Indonesia, ikan ini biasa disebut ikan emas, guys. Bukan ikan berwarna emas ya. Ikan ini bisa kalian temukan di sungai Thailand. Ikan ini memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang berukuran sedang hingga yang raksasa. Tahu nggak sih guys, kalau ikan taimen adalah ikan trout yang ditemukan di Mongolia dan Rusia. Ikan trout ini memiliki ukuran yang sangat besar. Mereka bisa tumbuh hampir 7 kaki panjangnya dan beratnya mencapai 230 pound. Namun karena penangkapan berlebih, sulit sekali menemukan yang ini lagi. Sayang banget ya. Paddlefish. Chinese paddlefish merupakan salah satu ikan terbesar air tawar. Ikan ini merupakan satu dari dua yang masih berada dalam keluarga paddlefish. Ikan ini sering disebut ikan gajah karena moncongnya yang terlihat mirip dengan belalai gajah. Di Cina, ikan ini merupakan hewan yang paling dilindungi tingkat pertama. Mereka sering ditemui di danau-danau besar. Mereka suka makan kepiting dan udang karang. Paddlefish dewasa berusia 7 atau 8 bulan, dengan panjang tubuh 2 meter dan berat mencapai 25 kg. Waduh, gede juga ya. Arapaima gigas. Bentuk fisik ikan arapaima memang mirip dengan ikan arwana karena memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ikan karnivora yang ganas ini memiliki ukuran mencapai 8 kaki dan berat 149 kg. Ikan ini banyak ditemui di sungai Amazon. Hayo, siapa dari kalian yang pengen lihat ikan raksasa ini? White Sturgeon. White Sturgeon adalah ikan air tawar terbesar di Amerika Utara. Panjangnya saja lo bisa mencapai 20 kaki dan beratnya mencapai 1.500 pound. Ikan besar ini bisa hidup di perairan Amerika Serikat bagian barat dan Kanada. Ternyata ikan ini sudah ada sejak zaman prasejarah lo guys. Nah, lo kalian baru tahu. Namun eksistensi ikan satu ini bisa segera berakhir karena hanya tersisa sekitar 500 di antaranya. Wah, perlu dilestarikan ya guys biar tidak punah.
Giant Mekong Catfish. Giant Mekong Catfish atau lele raksasa Mekong adalah salah satu ikan air tawar paling besar. Ikan ini bisa tumbuh hingga 10 kaki panjangnya dan beratnya lebih dari 600 pound. Karena ikan-ikan ini begitu besar dan rasanya cukup enak, mereka telah banyak diburu dan hampir punah. Rencana pembangunan bendungan di Sungai Mekong juga merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup spesies ini. Alligator Gar. Ikan ini mungkin menyerupai buaya saat kalian melihat mulutnya. Eits, jangan salah. Alligator Gar termasuk spesies ikan. Ikan air tawar yang besar ini memiliki moncong yang panjang dan dua baris gigi seperti taring yang membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Panjang ikan ini bisa mencapai 10 kaki dan berat hingga 350 pound. Meskipun memiliki tampang serta ukuran tubuh yang terbilang seram, kalian tidak usah khawatir, karena ikan ini tidak menyerang manusia. Namun tidak menutup kemungkinan, ia akan menyerang manusia ketika merasa terganggu. Jadi, jangan cari-cari masalah sama doi ya guys. Pari air tawar. Ikan pari air tawar bisa ditemukan di sungai-sungai di Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia, yang tepatnya di Kalimantan ya guys. Panjang ikan ini bisa mencapai 10 kaki dan beratnya mencapai 1.300 pound. Namun penduduk asli telah mengklaim telah melihat spesies ikan ini dengan ukuran yang lebih besar. Jika kalian melihat ikan yang satu ini, sebaiknya jangan diganggu, karena mereka mempunyai ekor berduri yang sangat berbahaya. Beluga. Ikan sturgeon beluga adalah ikan air tawar terbesar di dunia yang dapat ditemukan di Rusia. Ikan besar ini memiliki panjang yang bisa mencapai lebih dari 15 kaki, serta beratnya di atas 2.500 pound. Selain itu, kerennya ikan ini juga memiliki umur yang panjang, yakni bisa mencapai 100 tahun ke atas lo guys. Nah, itulah 10 ikan raksasa air tawar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.